Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam live Jeff Karim di Facebook Jeff Karim 2. Sebelum ni aku ada buat live juga berkenaan dengan topik yang sama, iaitu seperti yang korang nampak kat dalam video ni. So bila korang beli jersey baru, sebelum pakai tu silalah hip press dulu mana-mana bahagian jersey korang yang ber-PU tu, berplastik tu, macam sponsor 3 ni untuk jersey season, jersey Chelsea yang season sendu ni. Aku dah kena dah jersey ni bila aku beli dulu, tidak di hip press dahulu dan terus pakai. So inilah jadinya, baru terjadi malam tadilah. So hari ni aku tak sempat basuh lagi jersey ni. Aku dah nampak dia dah mula tertanggal macam ni. So aku lipat dulu. Aku plan hari ni baru aku nak reheat press balik lah sponsor ni, sebelum dia koyak ataupun putus ataupun tertanggal sepenuhnya. Baik, aku heat press dulu lah. Okay, selamat datang semua yang baru hadir. Sarin rim mantap. Kita live sekejap je lah. Syarat saja, dah lama tak buat live. Pipi makanlah sikit. Belanja lah Pipi. Birthday boy hari tak belanja pun aku makan. Nampak ni? Dah tertanggal dah ni. Sakit hati. Dah lah kalah 2-0 dengan Everton. Jersey pula tertanggal sponsor dia. Ini pun aku tak berani jamin dia masih boleh lekat lagi ke tak ni. Aku nak cuba saja dulu ni. Korang makan ke belum Pipi? Eh, Pak Dogo ni. Kita cuba eh. Lepas tu aku ada beberapa helai jersey lain juga ni. Yang ini sebelum dia, yang ni pun aku dah pernah pakai dah. Sebelum dia melting, aku nak reheat press balik lah. Tapi ada jugalah tanda-tanda dah melting, macam sponsor Yokohama Tigers ni kan. Dah melting lah. Dan ada juga jersey yang aku tak sempat nak heat press. Aku dah travel pergi Melaka hari tu. Dia terjadi masa dalam perjalanan aku kat sana. So dia dah terkoyak. So aku tak boleh buat apa-apa lah macam ni lah. Nampak ni? Ini dah tak boleh buat apa-apa lah ni. Jersey menang Champions League 2021 ni. Aku dah jaga dah hari tu. Aku nak, dah aku tengah pakai. So aku tak boleh nak, tak boleh nak buka lah. Tak ada baju lain. So terpaksa redah juga pakai sampailah dia tergesel dan putus lah. Banyak part yang hilang jugalah. Kalau ada part yang tak hilang, aku masih boleh reheat press lagi ni. Nampak? Sakit hati bhai. Itulah, siapa suruh mengadeng ada collect jersey kan. Nampak? Ni lah, tak boleh buat apa-apa lah ni. Nampak? Nak kena repro baru lah ni. Sponsor yang ori ni memang dah tak boleh nak diselamatkan lah, sebab dah koyak kan. Kalau aku reheat press balik pun, dia akan melekat part yang tu je lah. Part yang dah terputus, yang hilang tu dah, dah missing in action lah. Okay lah, kita reply yang ni dulu lah. Yang ni tak boleh buat apa lah. Sayang lah. Tapi actually aku ada je jersey ni yang brand new tag, yang aku tak pakai lagi. Tapi yang ni pun sayang lah kan. Aku buat lenjan hari-hari. So ni yang terbaru. Tapi ni belum putus lagi. So harap-harap dia melekat lah. Let's go. Alas pakai Teflon sheet. Teflon sheet ni ialah kertas, bukan kertas lah, plastik yang tahan panas lah. Aku tak boleh direct heat press guna iron yang panasan ni terus kat jersey. Memang melting lah kau punya sponsor. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap dia melekat lah. Dah penat lah oleh jersey. Macam-macam benda nak kena jaga. Okay, kita heat press dengan temperature 150 degree C selama 20 saat. 17, 18, 19, 20. Okay. Dengan tekanan yang agak-agak lah. Jangan terlalu ketat. Benda ni kan boleh adjust. Jangan terlalu longgar lah. Harap-harap dapat diselamatkan lagi lah. Lah dulu mula-mula beli tak terus heat press kan. Macam dalam part 1 aku cakap hari tu,
Pakai sebelum pakai dah beli baru tu heat press dulu benda-benda plastik sponsor-sponsor ni supaya dia lebih kuat lah. Tu nampak okey, nampak dia melekat. Sebab aku ulang lagi sekali lah apa yang aku dah cakap dalam part 1 sebelum ni. Korang boleh tengok dekat aku punya YouTube Jeff Karim tu. Aku cakap daripada kilang lah, jersey yang baru keluar daripada kilang, dia heat press secara cincai je lah. Aku rasa macam tu lah. Dia tak heat press lama, dia asal boleh je. Dia heat press, heat press, lepas tu dia buka, dia peel off, terus dia packing dalam plastik, dia terus jual. Macam tak kuat lah. Mungkin tak cukup temperature ke, tak cukup lama ke, tak cukup tekanan ke. So bila kau beli, kau dah dapatkan jersey baru kau, sebelum kau nak buka tag nak pakai, better heat press dulu supaya dia lebih tahan lah. Tahan lasak lah, jangka masa dia akan akan lebih tahan, lebih lama lah. Okay, ini rasa dah okay. Aku nak heat press baju yang seterusnya. Anak Tasik Selatan sudah pun guruh, hujan sudah pun mulai turun di Bandar Tasik Selatan. Okay, kita heat press jersey lain. Okay lah, yang ni masih dapat selamatkan lah. Sebelum aku, sebelum dia terputus, aku dah berjaya selamatkan dia. Ini yang tak berjaya diselamatkan lah, dah hancur lah ni. Nanti, nanti aku adjust lah. Lepas tu yang yang ni, yang ni pun dah mula dah tanggal. Sebenarnya ada je yang dah tanggal lah. Aduh, hai. Kita cubalah, kita susun, tengok kalau boleh melekat lagi. Sebab ni dah mula merekah dah ni. Sponsor Yokohama Tires ni, laman sponsor Yokohama Tires. Nampak? Benda ni plastik, tak kekal lama. Nampak ni, dah berkedut-kedut dah ni. Harap-harap harap-harap dia melekat balik lah lepas aku repress ni. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lah. Nampak ni pun aku rasa ada part dia yang dah tertanggal ni. Allahu Akbar. Ini Yokohama Tires logo dia kalau merah ni, aku try susun lah. Harap dia boleh melekat balik lah. Apalah nasib. Memang aku ada lebih daripada selai je sini. Yang yang brand new Vitek memang aku tak pakai lah. Dan tu pun aku tak tak heat press lagi tu. Nampak? Susun pun bukan main payah lagi. Dah, dia dah apa, dia dah tak ikut ni lah, tak ikut shape dia. Asal boleh je lah. Ni pun ada part yang dah tertanggal lah ni. Ada satu lagi line merah ni memang dah tertanggal lah aku rasa ni. Tak mana dia cicir, aku tak tahu lah. So mana yang tinggal ni, kita repair dulu lah. Ada masa nanti baru kita buat repro lah eh. Tengok tu, dengan angin pun terbang. Aku tutup kipas jap. Benda dah lah, benda dah lah rapuh, terbang-terbang pula tu. Silap-silap lah. Patutnya sebelum aku pakai dulu, aku dah heat press dulu. Tengok tension lah. Okay, mana yang hilang tu lantak dia lah. Okay, ni kita susun. Ini pun dah berkedut ni. Silap-silap lepas aku impress ni, ambil tanggal terus ni. Tapi kita cuba je lah. Cuba je lah. Harap-harap okey lah. Okay, pastikan dia dalam position yang betul. Okay, dah ni. Walaupun ada beberapa bahagian yang dah tanggal, mana yang tinggal ni kita heat press je lah. Baru sampai. Sponsor tertanggal ke? Betul, sponsor tertanggal. Itu pun banyak part yang dah hilang lah. Okay, 150 degree C, 20 saat. Harap-harap okey lah. Ini stand untuk aku buat live ni pun dah sengit lah. Lantak lah, aku sekejap je buat live ni. Tunjuk kat korang. 20 saat eh. 14, 15, 16, 17, 18,
19.20. Okay, tunggu dia sejuk, kita tengok lah. Lepas tu ada lagi ni. Ni, dia Syria Madrid ni lain pula kisahnya. Bash. Bash ni hari tu aku dah reheat press sekali. Dia tanggal balik nampak. Aku nak try reheat press lagi sekali lah. Aku segam dia memang dah expired dah ni. Try lah, kita cubalah reheat press lagi sekali. Lepas ni. Ni jersey-jersey yang aku pakai. Yang aku pakai harian lah. Boleh dikatakan jersey apa? Jersey basahan lah. Okay, lekat. Ni yang sempat diselamatkan lah. Mana-mana yang belum tanggal tu. Yang dah tanggal, yang dah hilang macam satu line merah ni tak boleh buat apa lah. Kalau nak repro nanti pun kena cari satu apa? Repro yang merah je lah satu line ni. V ni. Ataupun cuci semua. Buat balik semua sekali. Sekali lagi lah bagi dia kuat sikit lah. Weh, terima kasih lah yang join. Ramai juga korang petang-petang ni. Tadi sampai dekat 30 orang ni, dah tinggal 16 orang masih ada dalam live ni lagi. Hei, 15 saat je kali kedua. Color guna marker pen je je leh. Ha, itulah color marker pen. Boleh juga color merah ni kan. Line ni kita pakai marker pen je. Tapi pastikan marker pen bukan yang whiteboard 500 punya lah. Kena yang 70 punya lah. Okay lah, boleh lah. Boleh dilenjang semula. Lepas ni jersey basahan aku ni aku akan pakai sampai dia rosak sendiri, baru kita buat repro lain lah. Tapi sayang lah kan, jersey original, sponsor original lagi mantap kan. Tapi kalau dah tanggal buat macam mana. Saya repro balik lah. Ha, ni selepas di heat press yang warna merah ni ada part yang tanggal nampak. Uish, panas lah. Boleh lah buat lenjan, buat rasu-rasu. Ok, kita pergi kepada jersey yang seterusnya. Oh, ini pun dah tanggal lah, aku baru perasan lah. Nampak ni satu lagi ni, satu lagi bala ni Hyundai dekat sleeve sponsor ni, rupanya dah berkedut nampak. Ha, dah tertanggal juga ni. Inilah padahnya kotak heat press dulu sebelum kau pakai. Kau cuci berapa kali dia terus tanggal. Nampak eh? Ni sebelum aku heat press eh. Ni kira dah terlambat dah ni. Patutnya sebelum pakai dulu, lepas kau beli, terus heat press. Kau tak boleh jangka hayat dia. Lepas cuci berapa kali dia tertanggal sendiri. Kedut-kedut dah ni. Tapi lepas kau heat press ni memang dia akan licin balik lah kedutan tu. Tension. Kalau boleh lekat tadi lah. Sebelum kau alas pakai teflon sheet ni, kau pastikan kedudukan sponsor dia rata lah. Jangan ada bawah dia kena pada tulang tu, memang tak rata lah nanti. Baik untuk kesihatan baju ni. Okay, pastikan rata, tak ada terkena tulang dekat jersey belakang tu. Dan ok lah. Ni semua yang berkedut ni lepas heat press dia melekat lah. Dah tak ada lah kedut ni. Macam ni, nasi sudah menjadi bubur. Kalau sempat macam ni sebelum dia ada part yang tanggal, kau heat press selamat lah. Kalau tak sempat, kau cabut semua, kau repro baru lah. Ramailah kawan-kawan kita yang boleh buat reproduction ni. Repair balik apa? Sponsor-sponsor yang tinggal ni. Apa benda Chelsea tak nampak Hilmi Nadim. Kalau lepas heat press boleh nak top 5 ke? Boleh. Kejap, okey dah 15 saat. Samsul Jas Nizam, bang tolong heat press muka Porsche. Sekejap eh, okey dah 20 saat. Baca komen kau kan terbakar baju aku semua. Bang, tolong heat press muka Porsche bagi dia sedar dari lamunan ku tersentak lalu ku mendongak. Oh, ini sajak ni. Kau bawa muka Porsche datang sini, BTS, aku heat press kan. Apa lagi selain sleeve sponsor ni yang masih view?
Okey. Okey dah tu, dapat diselamatkanlah Hyundai ni. Sebelum ada part yang tertanggal. Ha, dah licin kan. Tadi yang berkedut, yang dah tertanggal tadi kan. Dia dah melekat balik lah. So ingat eh. Lepas apa beli jersey baru, heat press dulu sponsor-sponsor ni baru pakai. Kalau kau terus pakai je, tapi hari pertama tu memang takkan tanggal lah. Tapi kau tunggulah, beberapa kali basuhan tu memang rapuh gila lah. Tak silap, tak sedar lah masa kau pakai tu dia dah tanggal. Okay, yang ni okay. Pergi ke justice seterusnya. Sambil-sambil kita live sebentar. Chelsea. Sukan dah lah sendu. Okay, seterusnya aku nak try jersey Real Madrid ni. Jersey Real Madrid ni dia punya best dia dah tertanggal. Crash dia. Dah pernah buat sebelum ni heat press, tapi dia masih jadi lagi lah. Masih mungkin sebab glue dia dah habis lah ni, tapi aku try lagi lah. Kalau tak boleh juga, next time kita cari apa fabric glue lah. I try. Apa lagi komen? Irwan As Fahmi, fu mantap. Mantap cup. Penat. Ok, lepas ni ada selai lagi jersey. Lepas tu kita end live lah. Saja aku buat live supaya korang boleh tengok live replay nanti dekat Facebook Jeff Karim 2 ni, dengan dekat aku punya YouTube Jeff Karim. Nantilah aku akan upload lah recorded live replay ni. Rasa tak boleh lah mak, memang tak boleh lekat ni. Kena cari fabric glue lah untuk jersey ni. Tak boleh lah ni. Okay, satu lagi jersey ni dia belum rosak lagi. Cuma berhati-hatilah, aku cuma nak buat langkah berjaga-jaga lah. Tapi nampak juga dah ada macam bubble kat dalam ni kan. Maknanya dia dalam proses nak tertanggal lah ni. Ada bubble ni. Mana punya kilang buat jersey ori ni. Heat press ala kadar, nak cepat je. Tu dah dia. Ini pun untuk selamat kita heat press juga Hyundai ni. Sebelum dia terjadi benda-benda yang tidak diingini, kita repress dulu sleeve sponsor Hyundai ni. Hyundai Iconic 5 EV tu cantik juga. Repress supaya dia boleh bertahan sekali dua kali ganda lah jangka hayat dia. Siapa lagi? Mono MUFC is watching, Fidal Zaman is watching, Kuarazmi, Ikram is watching. Thank you semua yang tengah watching. Berapa minit dah kita live ni? Habis ni aku end live lah. Just untuk record saja. Next time kau boleh search keyword caption yang aku tulis dalam live ni, kau boleh jumpa balik lah. Kalau kau nak refer akan datang live replay ni. Sekarang ni dunia digital. Oh, tanggal lah nampak ni. I ni tanggal mak. Hyundai I yang last ni tertanggal. Aku rasa sebab masih panas ni. Aku pergi cabut lekas pula benda ni, patut biar dia sejuk dulu lah. Tengah panas-panas patutnya jangan terus peel off Teflon sheet ni. Sponsor sleeve sponsor dengan sponsor depan tree tu terheat press balik supaya dia tak mudah tanggal lah. Dah ada tanda-tanda bubble dekat bawah sponsor tree tu. Okay, ni sepatutnya tak boleh throw peel off ni, dia masih panas ni. Biar dia lama sikit. Dah buka kipas tadi tu, buang terbang pula.
Korang boleh juga tengok live replay ni nanti dekat aku punya channel YouTube eh. Subscribe lah channel Jeff Karim. Dah 4,000, dah dekat 4,000 setengah subscriber setakat ni. Nampak ni, kalau korang perasan ada bubble. Bubble ni tak melekat ni kat tengah ni. Ini bila-bila masa boleh tanggal ni. Nampak kan, ada bubble kan. Ha, ni bubble ni. Ataupun kalau kau tengah pakai, kau tengah worn baju ni, kau terlanggar bucu kerusi ke, bucu meja ke, confirm koyak lah ni. Sebelum dia terjadi, kau press balik. Okay, semoga bermanfaat lah. Aku buat live video ni supaya rujukan kawan-kawan juga. Aku pun belajar daripada apa yang dah terjadi. Dan korang boleh tengok video ni dan boleh gunakanlah kalau bermanfaat. Nampak ni bubble ni. Lagi panas mesin ni, heat dekat atas ni, lagi dia mengelembung nampak ni. So kita heat press dia bagi lebih lekat lah. Okay, harap-harap tak ada kesan sampingan lah eh. Bismillahirrahmanirrahim. 150 degree C, 20 saat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, dia ada sejuk. Buka kipas lah, panas lah. Buka aircon lah. Ya, kita tunggu dia sejuk baru kita peel off. Okey, buka aircon. Muhammad Tarik, panas berapa bang? 150 degree C Tarik. 150 degree C 20 saat dengan tekanan yang pressure yang agak-agak lah, aku tak tahu berapa PSI. Tapi masa aku buat heat press daripada dulu ni, memang aku dah setting lah ni. Ni benda ni kau boleh adjust lah berapa ketat. Berapa ketat kau nak kan, berapa tekanan dia. Suhu kau boleh adjust lah. Okay lah tarik. Munsan, kalau patch baldu gam dah terbuka sikit-sikit, macam mana nak repair? Boleh try cari glue stain dekat kedai stationery, ada jual glue stain tu, fabric glue tu. Dia macam kalau kau masa zaman sekolah dulu nak lekat lencana sekolah, kat belakang tu kan ada gam dia dekat belakang tu, lencana sekolah tu. Dia macam kertas. Kau heat press kat bawah dia tu, kau peel off dah tu. Tapi kau kena gunting keliling lah. Gunting keliling fabric glue tu. Lepas tu susun dekat baju, heat press je lagi sekali. Okay. Aizat Alif, abang lokasi mana? Kenapa jam waktu 12:40 PM? Ni dekat ni. Aizat, aku dekat Eropah. Aku dekat Eropah ni, tapi lokasi aku kena rahsiakan lah. Aku tak boleh beritahu lah nanti. Amat yang inilah. Ini pun saya ingat amat ni. Aku tak boleh beritahu lah. Lokasi rahsia lah. Tapi dekat benua Eropah lah. Kan? Kita bukan macam Selangor nak ke Asia. Kita dah sampai Eropah lah. Okay? Cantik. Bubble semua dah hilang. Dia dah... Nampak? Dia dah lekat lah yang bubble. Tadi kat tengah ni ada bubble kan? Ada macam ada angin. Disebabkan heat press yang tak padu dekat kilang. Tapi aku nak buat lagi sekali lah. Aku nak bagi double mantap. Tadi mantap ni, kita nak bagi double mantap lah. Double protection supaya dia tak tanggal lagi. So kita boleh pakai jersey ni lagi nanti tanpa was-was lah. Patut nampak sejuk. Kekal handsome bro. Itulah sejuk lah. Terlampau panas. Muhammad Tarik, terlampau panas terbuka PU tu kan abang. Rapat sangat. Tak boleh kan. Faham lah macam ni. Rapat sangat macam ni. Tapi itulah yang
Jersey model ni inilah dia. Kalau jersey Amro zaman 90-an semua pakai baldu kan, tahan lebih lama lah. Tapi biasalah, ini semua kapitalis modern ni. Jersey-jersey zaman 2000-an ni, dia memang sengaja buat plastik semua supaya jersey ni akan rosak lah. Bukan bertahan selamanya. This is business. So bila rosak, dia suruh kau beli yang baru lah. Macam tahun 90-an dulu, mungkin dia tak fikir cara nak buat duit yang senang ni kan. Dia buat yang mantap-mantap, tak mudah rosak. So, sampai sekarang masih elok lagi. So, tak boleh buat bisnes lah. Kalau modern punya bisnes ni, dia memang buat plastik semua. Sampai masa cukup time, dia akan rosak sendiri. Dia suruh kau beli baru lah. Okay, ni hasil dia lah. Lepas dah reheat press balik, bubble-bubble semua tu dah hilang lah. Ni sleeve tadi ni, sleeve sponsor Hyundai tadi ni. Air dia ni dah lekat lah. Tadi tertanggal ni masa aku peel off teflon sheet tu dengan air ni tertanggal ni. Tapi aku re-pray lagi sekali, tunggu dia sejuk baru cabut, baru dia tahan lah. Okay, siapa lagi? Press machine dengan jersey bila tekan, mesti kena rapat lah tarik. Kalau tak rapat macam mana pula? Memang kena rapat lah. supaya dia nak ada pressure ni. Kalau tak dapat macam mana nak ada pressure? Tak ada pressure. Cuma ni, dia punya pressure dia, keketatan dia tu, keketatan dah macam mencarut dah bunyinya. Keketatan dia tu kau kena adjust agak-agak lah. Jangan terlampau longgar sangat, jangan terlampau ketat sangat lah. Sekurang-kurangnya dia ada pressure untuk lekatkan plastik ni ke kain jersey lah, fabric. Keketatan first time aku guna bahasa ni. Keketatan betul lah. Dia punya kata akar dia ketat. Keketatan. Sorry lah kalau dia cikgu BM kalau salah. Okay, ni 2021 punya jersey champion yang dah jahanam. Ni tak boleh nak selamatkan sebab ada part yang dah koyak dan dah tercicir dekat mana-mana. Tapi mana-mana part yang tinggal ni aku nak cuba reheat press balik lah. So next time nanti pakai balik sampai dia jahanam. So aku akan buat lain lah. Aku akan order lain lah. Dulu aku dah buat printing ni, boleh buat sendiri je. Tapi sekarang dah bersara macam ni. Macam yang ni contohnya kan. Yang ni dah aku dah perasan dah tertanggal lah itu. Tapi masa tu dekat luar, aku nak cover pun tak boleh. So dia punya serpihan tu dah hilang. Kalau masih tinggal lagi aku boleh reheat press balik. Okay lah. Aizat Alif, nice info JK. Bagus untuk collector lah, sama-sama. Faruk Faizal is watching tapi tak ada komen. Dia mengintai je. Azri Azazan, Atletico di Madrid. Papa Enzo biarkan je melting. Tahun depan bukan main UCL pun. Tahun ni pun tak main juga. Apa benda budak Atletico ni? Tahun ni pun kita tak main UCL. Kenapa cakap tahun depan? Okay lah. Yang ni aku cuba lah. Aku cuba selamatkan mana yang boleh. Budak Atletico Madrid ni, apa benda cerita pasal season depan tak main UCL lah, apa lah. Season ni pun kita dah tak main. Kecoh lah. Okay, yang ni yang tinggal ni aku try susun balik. Aku try susun balik mana yang masih tinggal lah. Serpian yang dah hilang tu biarkan dia pergi lah. Nanti at least yang ni tak adalah menggelebih. Dan aku pakai benda yang dah jahanam ni, so dia akan bertahan mana yang tinggal ni. So nanti kita akan repro baru lah. Untuk buat repair jersey ni, korang boleh carilah dekat Facebook ni. Ada ramai je rakan-rakan aku yang ada buat printing ni. Aku dah tak buat dah. Dah bersara lama dulu lah. Contohnya macam Falso Maglia boleh buat. Dr. Jesse, Dr. Rashidan tu boleh buat. Zainal Abbas boleh buat. Siapa lagi? Encik Jesse Collection, Syed Botak boleh buat. Siapa lagi? Adam Iqbal Legak boleh buat. Ramailah. Martin Tan pun ada. My Soccer Store dekat Damansara sana boleh buat. Ramailah. Korang boleh carilah dalam friend list aku semua. Semua ada dia orang tu.
Okay, time aku susun ni aku tak baca komen. So siapa yang aku tak baca komen itu, bukan aku nak skip lah. Kan ada masa kan aku baca balik. Okay, nanti live replay nanti pun ada lagi komen-komen kau kan. Okay lah, ini yang terbaik lah aku rasa setakat ni. Boleh lah, walaupun dia tak sama ke, at least kita pakai apa yang ada dulu. Yang brand new with tag kita biar gantung. Yang dah pakai ni, yang dah rosak ni kita terlanjan lah, segi boleh. Okay, boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. So masa korang tekap pakai apa, teflon sheet ni, pastikan position yang korang susun tadi dia masih kekal lah. Jangan sengit ke, dah bertindih ke, tu nanti lepas kau hipis tak boleh buat apa lah. Ni lah double check. Banyak lagi yang part-part yang besar ni pun dah tertanggal lah sebenarnya. Maknanya yang dah tertanggal hilang tu tak boleh buat apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. 150 degree C, 20 saat macam biasa. Padan muka Azri Azazan. Apa benda budak Atletico ni? JK gurau je lah Aizat. Dengan Azri Azuzun tu JK biasalah gurau-gurau dengan dia. Dia pun Chelsea juga, ingat JK tak tahu ke? Dia beli seluar katuk Chelsea tahun 97 tu dengan JK hari tu COD dekat sekolah Sungai Besi hari tu. Jersey home 95-97 long sleeve yang JK pakai dekat Stamford Bridge tu. Dia punya seluar dia, si Azri Azuzun ni lah beli seluar katuk tu. JK ingat dulu nak collect jugalah satu set baju dengan seluar. Tapi dia sebabkan tak complete, banyak je jersey lain yang tak lengkap dengan seluar. So tak payah collect seluar lah, dia nak beli jual lah kat dia. Apa ratus hari tu lah, 200 kot. Ambil hati lah tu, apa benda nak ambil hati dia. Tak main lah nak ambil hati budak Atletico ni. Dah lah tak ada UCL, setakat naik juara je buat apa. So inilah dia. Okay, so mana-mana part yang masih tak tanggal tu dia dah lekat semula. Yang dah tanggal tu nampak kesan gam je lah. Ha, ini kalau tangan cun kau boleh gunting material tu ikut apa part yang hilang ni. Ha, kau boleh susun balik, kau replace balik. Tak perasan pun dia punya gap. Baik. Ha, yang nampak glue stain ni yang dah tanggal lah, yang dah hilang. Ha, tapi yang masih tinggal ni masih lekat lah lepas aku heat press. Ha, ni pun dah terpisah dah ni. Okey lah, boleh lah buat lenjan. Ha, yang baru kita biarkan dia baru. Yang dah terpakai ni kita lenjan lah sampai habis. Ada lagi tak nak di heat presskan dia? Ayang lah jersi UCL ni. Ha, dia punya label ni pun kalau sebelum dia jahanam dulu kau re-press, mungkin dia selamat sampai sekarang. Lah aku cakap, kilang ni dia buat kerja cincai je. Dia re-press kejap, dia peel off, masuk plastik, terus packing untuk jual. Oh, ni pun aku tak re-press lah ni. Dia ada sponsor Hyundai kan ni, kita kena re-press juga. Kena re-press juga sebelum ia menjadi barang. So selain front sponsor, sleeve sponsor tu pun kau kena reheat press lah, supaya dia tahan lebih lama lah. Bukan setakat sleeve sponsor lah, mana-mana lah, kalau dekat belakang pun ada sponsor. Asalkan dia plastik, asalkan dia jenis PU ni, kau memang wajib kena heat press lah. Kalau tak heat press, jangka tahan dia akan merosot lah. Contohnya kalau kau heat press dulu, mungkin dia boleh tahan lagi 3 tahun. Tapi kalau kau tak heat press, mungkin berapa bulan kau pakai dia dah tanggal lah. Itulah sedikit sebanyak tips. Korang boleh refer juga pada live recording ni nanti lah. Untuk FB ni dia automatic ada live record. Kau boleh tengok, boleh replay. Dan aku akan download balik live FB ni, aku akan upload dekat aku punya channel YouTube lah, Jeff Karim. Ya, aku baca balik komen . Kan terlepas kan 11, 12, aku nak 20 saat je. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Ah.
siapa lagi? Aziz Azazan, MWJK masih tersimpan lah bau asyam. Seluar katuk tu eh, masih tersimpan lah, baik lah. Tapi pendek sangat lah seluar home 97-99 tu. Size L kalau tak silap, tapi zaman tu kan macam kecil sangat. Azri Azan, jangan sampai saya rujuk VAR nanti. Muhammad Fakri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, ini ialah jersey yang terakhir untuk aku press pada hari ini. Okay, live sebentar saja tadi aku cakap, dah menjadi 2-3 bentar dah. Okay, kita off bagi dia ni lah, cukup lah. Aku dah, yang mana aku nak bawa untuk heat press ni, aku dah bawa heat press lah untuk hari ni. Kamal Zana Mantuba, hi Jeff, hi Kamal. Aku nak end lah ni, dah lama dah ni. Okay lah eh, itulah sedikit tips lah untuk korang, penjagaan jersey korang. Korang beli jersey baru, sebaik-baiknya heat press dulu mana-mana yang plastik sponsor tu, supaya dia tahan dengan lebih lama. Kalau kau tak heat press pun boleh, cuma jangka hayat ketahanan dia tu akan merosot lah, berapa kali ganda. Okay, korang boleh tengok balik live replay ni nanti dekat Facebook Jeff Karim 2, atau korang boleh tengok dekat live replay aku akan re-upload dekat aku punya channel YouTube Jeff Karim, dan dekat Instagram Jeffrey Izzat, TikTok Jeff Karim, Twitter X Jeffrey Izzat, blog JAS.my, page CFS My Enterprise CFS.my, dan apa lagi, itu je lah. Ok, kalau nak beli jersey macam biasa boleh masuk dekat profile Jeff Karim 2 ni FB, ada dekat pin album tu ada lebih 2500 helai jersey untuk dijual. Separuh memang dah let go lah, ada tinggal kurang daripada separuh lagi. Mana yang masih available ada tulis dekat caption lah. Ok, jumpa lagi pada live yang akan datang. Thank you semua yang baru yang join live aku pada petang ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada aku Jeff Karim, the man who sold the worldwide kids.